kekinian, tidak sedikit orang-orang yang melakukan pembelian secara online melalui All Shop. Tentu saja, barang yang dipesan tak akan sampai tanpa kerja keras dari para kurir. Bicara soal kurir, belum lama ini publik dibuat terharu sekaligus terheran-heran dengan sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok Sasa210. Bukan tanpa alasan, pasalnya terlihat perjuangan kurir ketika mengantar paket pada video yang diunggah. Kurir tersebut tampak melangkah perlahan membawa paket melewati jembatan dari rangka kayu yang tidak terlalu tebal dengan kondisi air penuh di bagian bawahnya. Tak sampai di situ saja, ternyata sang kurir masih harus melewati rintangan berupa karung pasir dengan banyak genangan air di sekelilingnya. Bak acara Game Show TV Ninja Warrior, tentu saja aksi kurir tersebut sontak menjadi sorotan publik. Dihimpun dari laman Hitekno, dilihat dari alamat pada paket, kurir nampak mengantar barang ke Muara Tapus. Itu adalah salah satu desa di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Postingan video viral mengenai kurir yang mengantar paket melalui jalan anti-mainstream mendapat beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!